Di video kita kali ini, kita akan sama-sama melihat fungsi dari DCS. Dan di sini gue akan mempraktekkan dan akan melihat kira-kira DCS berperan penting gak sih untuk para farmer. Di sini kita akan langsung aja, gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke videonya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Stevin Ten di game Grotopia. Di video Grotopia kita kali ini teman-teman, seperti yang tadi udah ada di intronya dan ada di judulnya teman-teman, gue akan membandingkan teman-teman ya, kalau misalnya kita melakukan farming kan guys ya, menggunakan DCS sama tidak menggunakan DCS. Dan yang akan kita bahas nanti yang pertama teman-teman, kita akan melihat jumlah bloknya udah pasti, karena DCS itu menambahkan jumlah blok. Terus yang kedua, nanti gue akan melihat juga kira-kira seed hasil kita break semuanya teman-teman ya, setelah kita tanam juga, kita dapat total profit berapa guys ya. Dan yang terakhir kita akan melihat juga kira-kira, yang ketiga itu kita bakal ngeliat juga kira-kira kita dapat gemsnya itu perbandingannya berapa teman-teman, kalau misalnya kita pakai DCS sama nggak pakai DCS teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian belum tahu mengenai DCS itu sendiri, DCS ini kalian bisa beli, tadi sih gue beli di harga 370 WL. Dan di sini DCS itu kalau misalkan belum tahu ya, ini gunanya untuk apa, kita lihat infonya bareng-bareng teman-teman di sini. Nah, dia itu meningkatkan sebesar 2% guys ya, kesempatan untuk mendapatkan extra block pada saat kita harvest tree teman-teman. Jadi DCS ini berguna banget buat kalian pada saat kalian pengen harvest tree kalian teman-teman gitu, kalian bakal dapat extra block lagi teman-teman ya, kayak block tambahan pada saat kalian harvest. Nah di sini sebelum kita mulai, gue bakal langsung aja gue bakal dropin dulu teman-teman. Di sini gue bakal pure pakai DCS aja guys ya. Jadi ntar gue ngebreaknya juga cuma pakai set kayak biasa dong, pakai pickaxe doang. Dan di sini biar nggak ada tambah-tambahan lain, di sini gue bakal drop dulu laser glitch sheet sama bloknya teman-teman ya. Dan gue bakal catat juga mengenai gems gue yang sekarang guys ya, sama setelah nanti gue ngebreak teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke videonya. Let's go. Dan sekarang ini gue sudah ada di World Full Farm Laser Grid gue. Dan di sini kita akan awali tanpa menggunakan DCS dulu guys ya. Jadi kita nggak pakai DCS dulu untuk yang pertama ini. Dan yang seperti tadi udah gue bilang, kita bakal menilai 3 guys ya. Kita akan membandingkan 3 hal, yaitu yang pertama jumlah blok totalnya teman-teman setelah kita harvest. Terus yang kedua total seed profitnya setelah kita harvest dan ngebreak. Dan yang terakhir kita bakal lihat dari gamesnya teman-teman. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja guys ya. Sini gue akan langsung harvest semua dan ngebreak dulu teman-teman. Dan sekarang ini gue sudah selesai tadi ya ngebreak yang namanya laser grid tanpa menggunakan DCS. Dan sekarang ini gue sudah ada di World Full Farm laser grid juga. Dan di sini gue udah pegang DCS, dan kita akan langsung aja seperti tadi juga, gue bakal percepat videonya. Di sini kita akan menggunakan DCS teman-teman. Oke, kita akan langsung aja percepat videonya. Di sini gue sudah selesai harvest dan ngebreak 2 ward gue tadi guys ya, yang menggunakan DCS sama yang tanpa menggunakan DCS. Di sini udah gue tandain juga. Kalau bisa kalian lihat di layar kalian, di sini ada yang tanpa menggunakan DCS sebelah kiri, dan di sini sebelah kanan yang dengan menggunakan DCS udah gue tandain guys ya, nih tanpa DCS. Oke, kita langsung aja. Gue bakal langsung bakal bandingin guys ya. Yang pertama di sini kita mengenai bloknya dulu. Tadi dari 1 ward full, gue itu mendapatkan blok sebanyak 9955 guys ya, atau 9955 blok. Ini dari full laser grid teman-teman. Dan yang kedua di sini kita mendapatkan 235 seed profit dari hasil kita semuanya guys ya. Dari hasil kita ngebreak semuanya guys, semua blok yang hasil tadi kita harvest teman-teman. Terus yang terakhir di sini kita mendapatkan gemsnya itu 79.511 gems teman-teman. Nah ini tadi kalian bisa lihat ya, ini gems awal kita dikurangi sama gems yang tadi guys ya, pas pertama kali guys. Nah ini dapat profitnya 79.511 gems. Terus yang setelahnya di sini kita akan bahas mengenai yang menggunakan DCS guys ya, nih yang menggunakan DCS. Di sini yang pertama gue itu mendapatkan blok sebanyak 10.228 blok teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri guys ya, perbandingan jumlah bloknya itu udah cukup beda jauh juga teman-teman. Dan nih menurut gua kalian sih wajib punya sih guys ya DCS, karena ini kalian bisa lihat sendiri guys ya, ini bedanya udah 200 lebih blok teman-teman. Terus yang kedua di sini kita mendapatkan seed profit 341 seed profit nih guys ya, kalian bisa lihat sendiri juga.
341 seed profit. Ini dari hasil gua tadi nge-break semuanya tanaman. Dan yang terakhir sini profit gems-nya itu adalah 80.251 gems. Yang dimana menurut gua pribadi di sini kita profit dari jumlah gems-nya juga udah cukup ya, lumayan lah ya. Yang paling utama itu dari seed profit sih guys, karena ini juga kita bisa jual lagi dan harganya juga cukup lumayan teman-teman. Jadi kalian, gue saranin kalau bisa punya DL, belilah DCS teman-teman ya, karena itu sangat berguna. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali teman-teman ya. Tadi kan udah lihat sendiri juga mengenai profitnya berapa. Gue saranin banget buat kalian semua yang punya DL lebih, bisa langsung aja beli DCS mulai dari sekarang guys ya. Selain buat kayak tadi guys ya, untuk menghasilkan gems teman-teman, kalian bisa pakai juga DCS itu untuk ngemas, dan itu sangat bagus banget teman-teman ya. Dan gua rasa sih untuk di tahun 2024 ini kalian wajib banget punya item tersebut teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Teman-teman jangan lupa dipencet dulu tombol like, subscribe, dan share teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.